misalkan narasumber atau kalau di dalam dunia kesehatan biasanya sih lebih sering dengar personal trainer sih sebenarnya. Nah, buat brother dan sister nggak sabaran untuk melihat narasumber kita, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo bro, gimana kabarnya bro? Sehat kan bro? Nah, begini bro, kita mau berbincang-bincang mengenai apa sih aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun supaya kita ini bro nggak terkena corona bro. Karena kan kalau kita mau olahraga di luar ataupun di tempat-tempat fitness mungkin pada tutup semua kan bro. Nah untuk itu mungkin bro bisa kasih tips-tips bagaimana supaya kita ini tetap bisa beraktivitas atau berolahraga yang pastinya bro tanpa menggunakan alat-alat sih, ya kan? Karena kan kalau misalnya kita ke fitness kita pasti menggunakan alat. Nah mungkin bro bisa berbagi-bagi atau bro sebelum bro memberikan materi-materinya, mungkin bro bisa sapa dulu teman-teman kita yang sedang menonton channel kita ini. Channel bro. Tetap berbagi. Tetap berbagi. Selamat malam dengan saya John. Pada kesempatan ini sesuai dengan topik topik hari ini tentang bagaimana meningkatkan imun ataupun stamina kita dalam posisi kerja dari rumah pada zaman pada saat ini. Sebenarnya simple, tergantung apa hobi kita sih sebenarnya. Tapi kan sekarang dilarang untuk berolahraga dengan berkerumun. Nah, jadi pada saat ini ya mungkin banyak aktivitas yang banyak yang bisa kita lakukan, seperti bisa aja kayak paling simpelnya itu ada skipping ataupun jam rope kalau kita bilang. Nah, mungkin ya, itu bro ya. Itu sebenarnya sangat simpel sih. Tapi kan nggak semuanya bisa, apalagi dengan kondisi berat badan mungkin. Tapi tergantung lagi gimana intensitas ataupun cara kita melakukannya. Terkadang kan yang membuat masalah itu kita terlalu jauh memikirkan olahraga itu langsung perfect gitu. Iya betul bro. Padahal simpelnya ada gitu. Contoh kita lompat-lompat ataupun lari di tempat, lari kiri kanan, itu udah sangat lompat gitu bro. Iya. Tapi tergantung lihat lagi durasinya gitu. Biasanya nih bro untuk durasinya itu memang sangat mempengaruhi atau durasi itu tergantung. Biasanya kan kalau memang kadang-kadang contoh nih saya ini bro lari kadang baru berapa ini wah udah lemas. Nah, apakah memang ada durasi yang waktu yang memang cocok atau gimana gitu? Memang durasi tetap mempengaruhi, cuman kembali lagi ke kemampuan masing-masing. Kalau misalnya abang hanya bisa melakukan lari di tempat ataupun lompat-lompat hanya per 20 detik. Nah, tapi kalau diulangin misalnya jadi 3 set, akumulasinya kan udah 1 menit. Jadi seperti itu. Jadi dengan digabungin dengan beberapa gerakan, misalnya lompat-lompat, jongkok berdiri yang simpel-simpel, push up, sit up dengan hitungan 5, tapi kalau digabungin dengan ditambahin set, mungkin akumulasinya jadi banyak gitu. Berarti brother and sister, yang pertama sih yang bisa kita lakukan lari-lari di tempat atau menggunakan skipping tadi ya. Skipping. Nah, yang trik yang berikutnya atau yang bisa dilakukan lagi lah bro, selain dari lari-lari di tempat, bisa dilakukan push up, sit up, pull up. Nah, kalau kata awamnya orang bilang pull up itu rest stop. Yang bergantungan. Iya, tapi bukan Tarzan kan, bro? Bukan. Jadi, itu paling simpelnya. Lalu plank itu kayak gerakan begini, badannya lurus seperti semi push up ya, bro? Iya, benar. Tapi dia menumpu di lengan. Seperti itu. Jadi misalnya untuk pengaturan programnya tadi yang sudah kita bicarakan yaitu misalnya pertamanya kita lakukan skipping. Habis itu yang kedua bisa melakukan misalnya skipping ini dalam 3 set atau 4 set. Kalau hanya bisa 20 detik enggak apa-apa, tapi diulangi dalam 4 set itu udah cukup. Lalu yang kedua boleh ditambahin dengan lari di tempat slow aja pelan-pelan. Nah, kalau hanya bisa mampu 20 menit atau 30 menit, coba ulangi lagi sampai 3 set. Nah, berarti udah diakumulasi ini udah hampir 3 menit. Nah, lanjut lagi misalnya
push up, sit up, pull up, plank, banyak yang menggunakan badan kita. Jadi ada lunges juga, side lunges. Kalau diakumulasi atau disusun dengan beberapa set, itu bisa durasinya udah bisa mencapai 15 ataupun 30 menit. Terkadang kita mempunyai pikiran olahraga itu terlalu porsir ataupun terlalu tinggi pemikiran kita tentang olahraga. Padahal sebenarnya olahraga itu sangat simpel sebenarnya kalau misalnya kita tahu dasarnya. Iya benar. Nah, jadi brother and sister, untuk olahraga itu sebenarnya memang tergantung dari kemampuan dan dia pinginnya mau seperti apa. Ya. Jadi brother and sister, artinya yang disampaikan oleh kita tadi ini ya olahraga ringan tadi, tapi terkadang tergantung ya, ada sih orang gimana sih pengen suspend, gimana sih pengen ini. Nah, tapi sebenarnya yang kita yang berada sampingan tadi itu juga salah satu untuk proses ya, untuk six pack gitu. Kadang kan untuk mencapai six pack itu bukan hanya dilakukan seperti orang bilang tuh hanya dilakukan dengan sit up. Sebenarnya itu kurang tapi tepat sih. Tapi apakah yang tadi itu misalnya lari-lari, pakai skipping itu memang cocok juga sih untuk umur-umur yang kayak orang-orang tua. Apakah itu juga bisa belum? Apakah itu enggak berpengaruh nanti ke jantung? Oh enggak. Justru kembali tadi kan saya udah buat dasarnya itu intensitas. Ya enggak sih? Iya. Nah, mungkin dengan usia ya, usia 50 atau 60 dengan usia yang 20, 30, intensitas kemampuan fitnessnya kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya contoh nih, aku buat yang 3 kategori tadi usia 15, 50, 60 tapi harus melakukan skipping. Nah, ada orang yang bisa lakukan dengan lompat, ada yang bisa melangkah doang. Tapi bergerak ya namanya. Iya. Jangan langsung terlalu mikir orang tua nggak bisa, tapi lihat lagi kita bisa regress ataupun turunin intensitasnya. Nah, kalau misalnya di 15 tahun lagi yang 15 tahun tadi udah hal biasa melakukan skip rope, dia bisa melakukan yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi ya. Nah, itu dia. Baik, berarti yang pertama tadi skipping, lari di tempat. Nah, kalau contoh lari di tempat bagi orang yang 60 tahun kan memang agak susah, tapi iya, dengan cara angkat kaki itu penurunan intensitasnya. Oke, Bro. Berarti kita tadi sudah ada skipping, lari di tempat, baru push up, plank. Nah, push up ini, Bro, apakah memang ada memang harus berapa kali atau bagaimana? Kalau misalnya kan ada juga nih ya, kalau yang memang belum terbiasa push up, kadang ada yang satu kali, ada yang dua kali. Apakah itu juga bisa? Itu bisa, karena arti latihan dan olahraga itu bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, kita kan bahas tentang latihan. Latihan itu artinya kan melakukan aktivitas yang secara berulang-ulang untuk mendapatkan goals tertentu. Contoh sit up tadi. Goalsnya push up. Nah, gimana caranya supaya bisa push up? Otomatis dia harus melakukan gerakan yang menyerupai push up. Dia hanya misalnya dari telungkup dorong ke gini aja itu udah namanya push up. Nah, tapi kan dengan seiringnya waktu dia bisa menambahin intensitasnya kan. Contoh push up itu bisa dilakukan dengan lutut. Push up, maaf nih bagi orang teman-teman muslim. Nah, gerakan seperti sholat yang begini itu udah gabungan dari push up sebenarnya. Nah, berarti olahraga juga beribadah lah seperti itu. Berarti brother and sister, jangan lupa nih buat kita, sabar-sabar kita yang apa, rajin-rajin sholat juga melatih bentuk dari push up gitu. Okay. Tanpa mengurangi. Iya benar. Nah, selain dari push up, plank dan apa tadi, Bro? Ada sit up itu ada lagi nggak, Bro? Squat. Nah, contoh nih ini bagian dari squat. Squat itu lagi. Nah, ini sebenarnya udah bagian dari latihan. Hanya begitu sih ya. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang dan tergantung usia dan kemampuan, bisa aja aku bisa melakukan beberapa kali, tapi orang yang usianya ataupun ada susah untuk melakukan sit up-nya, dia melakukan dua kali itu susah gitu. Nah, itu. Berarti mungkin itu saja yang bisa dilakukan di rumah atau ada yang lain, Bro? Yang lain ya otomatis pasti jaga pola makan. Itu salah satunya sih, pola makan itu salah satunya untuk menjaga
imun kita, stamina kita. Karena sebenarnya di dalam pola diet ataupun kehidupan sehari-hari dalam berolahraga itu, pola makan itu ada 70% untuk mendapatkan hasil itu. Pola yang bagus itu ataupun pola makan yang 70% yang mempengaruhi hasil. Oke, brother, untuk sebagai closing statement, oke, brother bisa kasihkan ya beberapa closing statement kepada brother-brother kita ataupun juga kalangan baik, kalangan muda, menengah atau yang tua, ya setidaknya kita menghadapi new normal atau ya menghadapi pandemi ini. Silakan brother. Oke, tips ataupun saran dari saya sih untuk selalu melakukan olahraga itu jangan terlalu memikirkan susahnya olahraga, tapi lakukan apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan, yang penting aktivitas fisiknya tetap terjaga. Jangan jaga pola makan, seperti tips-tips saya tadi. Lakukan dulu ya hal yang simple. Lakukan dulu hal yang simple, jangan mikir push up. Tapi, oh saya nggak bisa push up, ternyata ada juga untuk penurunan intensitasnya. Jadi saran saya, lakukan hal simple dulu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Itu definisi latihan sebenarnya. Oke, brother. Terima kasih, brother. Semoga bermanfaat. Jadi, buat brother and sister yang mengikuti channel kami atau yang sedang menonton di luar sana, tetap selalu berolahraga, mau berat, mau ringan, itu tergantung dari tujuan kita untuk olahraga itu untuk apa. Dan karena itu, selalu tetap salam sehat. Mari kita melawan COVID dengan mengikuti semua protokol-protokol yang sudah dianjurkan. Dan jangan lupa, brother and sister, selalu olahraga dengan sederhana saja. Selalu tetap dukung channel kami, share, like, comment, and subscribe. Salam berbagi. Sebenarnya.